Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chatra Coy. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengirim aplikasi menggunakan Bluetooth. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk langkah yang pertama, teman-teman harus mendownload aplikasi APK Extractor di Play Store. Oke, kita cari aplikasinya. Oke, kita klik APK Extractor Lite. Oke, jadi kita pilih APK yang logonya merah ini. Saya menggunakan yang ini. Kemudian teman-teman langsung install. Oke, jika sudah diinstal, langsung saja teman-teman buka. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langsung muncul aplikasi-aplikasi yang ada di HP teman-teman semuanya. Oke, di sini kita bisa cari aplikasi yang ingin kita kirim. Nah, misalnya di sini akan mencontohkan aplikasi KineMaster. Nah, jadi di sini kita langsung klik aplikasinya dan aplikasi ini akan kita ubah menjadi file APK yang akan kita kirim nantinya. Langsung kita ekstrak. Oke, nah filenya sudah diekstrak, kemudian kita keluar, kemudian kita buka file manager. Kemudian kita cari folder APK Extractor. Oke, ini. Nah, jadi di sini sudah ada file APK-nya. Bisa langsung kita kirim. Oke, kita akan langsung contohkan mengirim aplikasi ini. Oke, coba kita kirim melalui Bluetooth. Oke, kita kirim melalui Bluetooth. Saya akan coba mengirimkannya di HP yang satu lagi. Oke. Oke, kita sedang mengirim. Tunggu sebentar. 1 hour later. Nah, oke, sudah berhasil terkirim. Oke, kemudian teman-teman langsung klik file yang sudah masuk. Dan kemudian kita klik filenya. Oke, kemudian langsung kita pasang. Oke, kita tunggu sebentar. 2000 years later. Nah, aplikasinya sudah terpasang. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi kita lihat aplikasinya. Nah, aplikasi KineMaster sudah terpasang di HP yang satunya lagi. Nah, jadi seperti itu caranya, sangat mudah sekali. Semoga teman-teman semua bisa memperhatikan video ini di rumah. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa di like dan di share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.